Papan dua. Semasa Bapak undangan ke Jepang, ini jawabannya. Kalau bahasa Garut, Gamang. Oh, Gamang namanya. Gamang. Boleh tepuk tangan ini berbahagia ya. Ini dari kita yang terima kasih juga, ini alat yang beliau gunakan. Saya bisa melihat secara dekat dan luar biasa. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa menyaksikan secara dekat juga. Mungkin di close up juga, inilah alat Gamang yang biasa beliau gunakan. Kemanapun, Pak. Kemana pergi, mana diundang, maupun di pemerintahan dan ever untuk masyarakat. Ini tetap alat untuk memperkenalkan dia. Kalau tidak ada, ini bukan cecorek. Bagi keluarga. Alat ini seperti apa, Pak? Bagi keluarga. Beliau tidak ada lagi, tapi alatnya masih bersama keluarga. Inilah, walaupun dia tidak aktif dari sekarang lagi, sudah usianya sudah gitu tua, tapi tetap saya hargai. Bahkan kadang-kadang di meja, di akhirnya meja ini disuruhkan, saya tidak memberikan ini disuruhkan. Cukup berharga bagi keluarga. Berharga bagi keluarga. Baik. Dan terima kasih. Aku bisa menunjukkan kembali alatnya. Terima kasih luar biasa sudah diperlihatkan kepada kita juga. Begitu melekat tentunya ya alat ini dengan keluarga dari almarhum Abdul Qadir Toeb. Benar sekali. Dan selanjutnya yang berbahagia, izin Pak berkenan untuk bisa menerima penghargaan atau apresiasi penghargaan berupa uang. Iya. Oh iya, beliau mau sumbang satu syair. Saya berlupa. Baik. Okay. Ini sangat menarik. Kami sangat tersanjung dan terapresiasi. Boleh disumpah satu syair saja. Ika basio ni ngamu temas pora beloh berhapanja tepusi pegerak ke nungguino oyatik mana terkuderah generasi gayo ika budayan tentilu berkokase nungguino ika kita mulu padang didong mana leong tepe kasri karani cino nungguino. Berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan juga plakat yang akan diberikan langsung diserahkan dengan Kabid Bahasa dan Seni Disput Par Aceh. Inilah warga kami yang berbahagia, spesial disediakan kepada pihak keluarga. Langsung diberikan oleh Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Pendidikan Kota Aceh. Luar biasa, dan selanjutnya juga akan diberikan juga sebagai bentuk apresiasi, bukan dari nilai nyata.